طيب تيجي تعرف أنا مرة مبحكيان طيب ada yang mau tidak Utiliana sebentar Utiliana ya Utiliana silakan pertama Utiliana ada ya Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara saya jelas. Ya Ustazah. Nah, alhamdulillah. Baik. Tapi tadi Ana masuk bukan yang pertama Ustazah. Iya. Ukti belum jatah pertama kan? Saya ambil dari nomor 2 kemarin Bu Dewi sudah, saya ambil ke bawahnya. Gitu ya. Nah, pertamanya gantian insyaallah. Sampai putarannya semua selesai, nanti putaran pertama lagi. Gitu. Nah, Ukti Liana surah An-Nas ya? Iya. Nah, silakan ya. Mulai Ustazah. Nah, tetap boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Buka fathahnya lagi. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi. Kita juga buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Buka lagi lemnya. A'udzu billah. Naam. Loskan seperti itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithani. Langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billah. Langsung masuk pelan, jangan ada bil. Terlalu lama bi-nya. Billah langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, tapi yang lainnya harus itimam, perhatikan. Bila memang harus bi selesai, bak kasrah langsung kalam. Tapi tidak mempengaruhi di minas syaitonir rajimnya ya. Langsung kayak lari, enggak. A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Naam ahsan minasyaitonnya buka lagi minasya buka minasya minasyaito. Naam seperti itu ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, hada ahsan, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti billahi tadi, bis, apakah boleh? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk menyempurnakan kasrah itu tidak berarti kayak dipanjangin gitu. Enggak, dia itu punya itmam sendiri tuh bismillah bis. Nah, segitu. Kalau mau bingung gitu ya. Bismi gitu Ustazah. Cepat lagi, bismi. Bismi. Nah, iya, mi-nya sempurnakan lagi. Mi-nya kasrah. Bismillah. Nah, bismillah. 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 Nah, silakan bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Naam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, ada ahsan. Baik. Qul a'udzu bi rabbin nas. Baik, pause, tekan. Qul. Iya, tapi balik. Qul. Lam sukun. Dia bukan bunna. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, mau sedikit lagi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Naam, ahsan. Malikin nas. Maliki, kenapa? Maliki, langsung. Malikin nas. Masih delay. Maliki, cepetin. Maliki. Malikin nas. Naam lagi. Malikin nas. Malikin nas. Cepetin lagi, satu kali lagi. Maliki. Malikin nas. Baik, Ahsan. Jangan diayun ya. Itu PR ya, Maliki ya. Masih agak, yang barusan sudah Ahsan. Cuman masih ada potensi buat Maliki kayak gitu lagi. Gitu ya, Ukhti Liana ya. Ya, nah. Baik, lanjut. Ilahin nas. Panjangnya ilahin nas samain sama mata arid li sukun sebelum-sebelumnya. Ilahin nas. Baik, kepanjangan. Baik, empat harakat. Ulang. Insyaallah. Ilahin nas. Kurang sedikit lagi. Ilahin nas. Baik, Ahsan.
Nah, lanjut. Min syarril waswasil khannas. Min bawah lagi. Ikhfa-nya bawah lagi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, lagi. Min syarril waswasil khannas. Apa? Kesurah langsung syarri. Jangan kebayangkan takrir syar. Itu kebanyakan RRR-nya. Min syarri. Tipis dia. Nggak banyak takrir juga. Min syarri waswasil khannas. Min syarri waswasil khannas. Nah, sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Wawu monyong-monyongkan lagi, walaupun di tengah harus monyong-monyong dulu. Syarril waswa, waswa. Min syarril waswasil khannas. Naam, ahsan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yu, monyong lagi wawunya. Yu was wi, itu harus manyang lagi juga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Naam, ahsan. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Naam, ahsanti, masyaallah, barakallahu fiik, fatahallahu 'alaik, masyaallah. Kasrah-kasrah ya, ukhti Diana ya, seperti billah, bismillah, dilatih sempurna kasrah tanpa ada. Sebenarnya kalau umum mau latihan itu dipanjangin, contoh gini. Bila boleh. Tapi untuk mendapatkan i-nya. Tapi kalau sudah membaca tadrib di dalam ayat langsung enggak boleh didelay, enggak boleh ada ayunan bil kayak gitu. Langsung saja billahi, billahi gitu ya. Iya, Ustazah. Nah, terus wawu-wawu di tengah, monyong-monyongkan, walaupun sebelumnya emang boma, terus habis itu di tengah, gitu kan. Gitu, jadinya harus tetap monyong, gitu. Nah, insyaAllah, barakallah fiik, fatahallahu alaik, masyaAllah. Syukran, jazakillah ustazah. Na'am, wa'iyakum, insyaAllah, barakallah fiik. Ukhti Wita, nomor berapa? Baru masuk atau udah dari tadi ya? Saya kurangnya. Utiwita ada? Saya yang pertama ada, tadi, Ustazah. Utiwita tadi? Ada, Utiwita nomor berapa tadi? Pertama masuk atau? Iya, tadi Anda masuk sudah ada Uti Dewi. Udah ada Uti Dewi? Udah. Berarti oh, Utiwita nomor satu. Baik, nomor tiga ya. Enam saja. Enam. Baik. Bu Dewi, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada surah Al-Falaq ya, Ustazah. Enam, tafadhali. Tahu nggak alasan?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf, tarik nafas dulu, santai, jangan tekan loh. Turun istighfar, istighfar a lam ya, a bawah. Lam juga bawah. A'udzu billah ya, istighfar bawah. A'udzu billahi. Coba ikutin. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Jangan naik. La, nada naik, nada turun. Billahi. Lillahi. Tapi tetap power walaupun nada rendah. Billahi. Billahi. Iya. Sudah azan, sedikit turun. Billahi. Billahi. Gitu, nanti powerkan lagi depan mulut, tapi turun seperti itu. Itu masih agak lemah di lamnya. Billahi. Keluar depan mulut, tapi rendah seperti itu. Billahi. Nah, hati-hati ya, jangan lamnya jangan apa ya, dia tuh nggak bisa kalau kehentak gitu, jadi harus pelan-pelan. Nah, silakan. A'udzubillahi. A'udzubillahi minasyaitan. Ya, itu lamnya lepas, lamnya lepas. Jadinya dia tetap powerful, cuman powerfulnya tuh maksudnya tuh nempel ya, tapi tidak digetak. Terus keluar. Billahi, coba. Billahi. Turun. Billahi. Billahi. Masih naik ya, Ustazah? Billahi. Mam, ikutin saya. Terus dilanjutin ke dalam. Nah, kayak gitu. Billa. Oh, itu lamnya buru-buru dilepas. Kurang sedikit lagi zamannya. Coba ya, Sade ya. Billa. Waktu mau baca lanya itu umu kurang tekanannya, waktu ke lamnya kurang. Jadi pegangannya kurang. Billa. Billa. Tambah lagi, ini loh, nempelnya lidah, tambahin lagi, kencengin. Tapi bukan digetak, kencengin. Bila. Nah, waktu bila kebaca vokal A, ya, waktu kebaca vokal A itu ikut L-nya. Bila, jangan dilepas, kayak kepisah. Bila, 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 jangan. Coba ya, Saudara. Bila. Enggak. Nih, kalau mau ditulis itu seperti ini ya. B I L. Saya kasih 4 ya. Nah, ini. Ini bil. Ini buat zamannya. Bila. Nah, ini kebaca la. Bila, jangan dilepas. La, enggak. La, kayak kita baca bahasa Indonesia. Lampu, ya. Layar, lama. Itu kan, bukan lama, lama. Mungkin iya sih kalau bahasa Indonesia, lama-lama gitu. Enggak terlalu nempel. Tapi kalau di Arab, walaupun makhrajnya sama dari L bahasa Indonesia sama Arab, tapi di Arab tetap ada makhraj. Kalau di Indonesia tidak ada makhraj ya. Coba Ustaz ya. Bila. Kelamaan ya, Ustaz. Kalau masalah zaman enggak ada ini. Jadi zamannya ahsan, cuman ini nih, habis zamannya L sukun, waktu kebaca vokal A la itu umum kurang ditempelin. Jadinya lepas, istilahnya ya. Istilahnya kalau kita baca apa pondasinya tuh kurang kuat, udah dibaca fathah dulu gitu. Oh, gitu. Coba saja. Nah, bila. Masih ya, sudah. Bila. Jangan buru-buru.
jangan buru-buru di, jangan buru-buru dilepas bila, jangan buru-buru diangkat tuh bibir atasnya bila bila, tekan lagi tekanannya itu gini bila, tapi tidak nabar maksudnya, cuma bila, kayak misal kita baca ta atta itu kan apa namanya habis at, buat kita baca ta lagi, ta fathahnya yang kedua itu kan harus kita tekan lagi atta, atau kita mau huruf nun ya an. Nah, habis itu mau baca nun fathah setelahnya itu pasti kan kita nempel lagi buat baca nun fathah. Anna, bukan anna, anna. Mungkin kalau huruf nun nggak bisa di ini banget ya, sekarang sama seperti lam itu. Coba ya, Saudara. Bila, bila. Nah, saya kasih PR. Kayaknya belum terlalu paham. Iya, jadinya nanti anak kurang paham benar, Saudara. Nanti Umu latih aja di rumah, nanti insya Allah pelan-pelan paham. Mungkin minggu depan bakal lebih paham. Saya Umu latihan aja billahi, billahi setiap hari baca itu ya. Tapi namun sudah insya Allah jangan malah ketika latihan malah bikin takaluf billah, jadi malah naik. Enggak, saya kasih apa namanya batasan, jadinya mau latih seperti ini. Bi-Allah, bi-Allah, billah, gitu ya. Biar nggak naik. Saya takut kalau dikasih PR billahi, terus tiba-tiba nanti minggu depan billah, jadi naik seperti itu. Nah, ya. Ya, insya Allah sudah. Coba dibaca, a'udhu. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Nirroji, langsung dengan nirroji, langsung aja nirroji. Namun sudah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Naam, ahsan. Thank you, sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya, ro langsung satu kali ketukan langsung keluar. Nirrahi, nirrahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan. Jadinya apa namanya? Posisikan sudah benar-benar di makhraj, benar-benar pangkal lidahnya naik, baru keluarkan satu ketukan, jangan mampir-mampir kemana aja. Maksudnya mampir tuh gimana? Kayak ada suara niroh, niroh, enggak. Nirrojim. Nirrojim. Anak kesulitan ngangkat pangkal lidahnya, Ustazah. Astagfirullah. Nah, enggak apa-apa. Nanti dilatih aja, setiap di rumah, baca gini. Allah, 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 gitu. Nah, Ustazah. Anak ulang, Ustazah. Nah, ulang aja, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Masan. Qul a'udzu bi rabbin kalau sudah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Bi rabbi Allah tabaraka. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Zubi Rabbi, jangan ruat, ruat ya, jangan pecah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Iya, pokoknya masih lemah. Iya, jadinya PR ruatnya sudah. Jadinya Umu kalau terutama ruat yang di tengah ya, Umu kelepas, kelepas, kelepas gitu. Caranya Umu itu setiap di tengah ayat itu setiap ada ro langsung kan kebaca tuh. Misal qul a'udzu birabbil falaq gitu. Langsung Umu harus ulang. Oh, ro-nya kurang enggak ya gitu.
Nah, habis itu langsung Umu ulang. Allah, Allah, birobbi. Masukkan pelan-pelan, diulang lagi. Begitu. Dan harus ingat, kalau itu kan mungkin prosesnya agak lama. Nah, kalau semisal ayat-ayat panjang, hatta tilawah, ya, itu setiap ketemu ro, tebal, itu Umu tuh di dalam pikirannya mungkin waktu awal-awal tuh kelos-kelos, masih kelos-kelos gitu ya, maksudnya masih los-los gitu ya, nggak apa-apa. Tapi di dalam mindsetnya Umu harus setiap ada ro di tengah tuh kayak ditakalufin. Wah, maksudnya ditakalufin tuh ya, di kayak Umu takaluf gimana sih, contoh misalnya. Ar-rasulu yada'ukum gitu kan, ya wes di takaluf itu kayak ar-ras gitu. Tapi itu di tengah-tengah itu membantu banget nanti Umu tuh inget, oh di tengah tuh harus memperhatikan buat tebal gitu. Tapi memang pertamanya takaluf boleh gitu ya. Karena ro-nya kayak kurang jelas ya Ustazah ya? Kurang tebal, jadinya tebalnya lor. Tebalnya pas gitu. Gak apa-apa, ayo sekali lagi. Coba ya Ustazah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Nah, min syarri ma khalaq. Baik, bawah. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Bawah mil coba itu salah. Itu mil bawah mil, jangan ada kayak ada proses mil itu, jangan mil langsung mil stop dulu. Min syarri ma khalaqo. Enggak monyong khalaq, enggak. Buka tetap. Khalaqo. Khalaqo. Nah. Khalaqo. Nah, ulang. Ulang saja. Min syarri ma khalaqo. Terutama kok bukan kholako. Nah, oleh kholako ya. Aduh sadar. Aduh ya Allah, ifanya mil syarri ma kholako. Iya, nanti latihan ikhfa tuh kayak baca gini, misha, tergantung ya mau baca apa. Kalau isha ya wes, dari segi lidahnya itu dekat seperti kita baca isya. Kalau isya kita itu ditekan langsung di sin. Kalau minsya itu ngawang, bukan ngawang. Jadinya tuh kayak huruf ta. Misal saya kasih ke huruf lam tadi Umu. Lamnya Umu tuh masih ngambang. Ada di tempat itu tapi kurang makan kan. Nah, sama juga seperti ikhfa. Misha gitu, udah langsung kita kayak seperti baca misha gitu, cuma ngawang gimana ya, pokoknya ragu-ragu gitu. Mis, kalau istilahnya kalau misha kan, kalau secara benarnya misha gitu. Nah, kalau ikhfa-nya kayak gini, misha tapi ganti n-nya ikhfa. Misha gitu. Coba lagi ya Ustazah. Syarrima. Syarrima kholaqo. Nah, sen, baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin, enggak boleh. Ghasiqin, langsung. Oh, enggak boleh diayun ya Ustazah ya.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, Umar satu sekarang di kasroh. Langsung itu, langsung kasroh nih, bibirnya langsung turun. Siqi, kayak baca bahasa, kayak kita baca baca huruf kaf, siqi. Cuman bedanya siqi. Pangkal lidahnya yang bermain, bukan di bibir. Siqi, siqi. Gitu, Ustaz. Itu ada kayak nyiapin dulu. Siqi, siqi. Enggak. Langsung kayak baca siqi, siqi, langsung. Siqi, siqi. Ya. Nah, coba. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik, sekali lagi ya. Saya kasih tepukan. Siqi, langsung. Siqi. Nah. Oh, gitu. Ya, kalau disambung, ya Allah. Ya, baik, Ustazah. Ulang lagi ya, Ustazah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, enggak apa-apa. Ahsan, dilatih saja. Siqi. Siqi. Nah, Ustazah. Lanjut, Ustazah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik, ikhfa'nya wa min, tambah lagi dengannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri, langsung. Syarri. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, Hasan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, wa min syarri hasidin idza, dalnya tempelkan dulu tempatnya dal, baru kebaca kasrah, hasidin idza. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan wa min, enggak boleh. Wa min, langsung. Wa min, langsung ya, Ustazah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, makasih ya, Ustazah. Bu Dewi masih banyak yang itu ya. Iya, banyak banget ya. Tampit-tampit kayak hasidin wa min, itu harus buru-buru diilangin, Bu. Sebenarnya caranya gimana? Gimana, Ustazah? Satu harokat itu satu ketukan. Sebenarnya satu harokat itu satu ketukan. Wami. Nah, kayak gitu. Wami. Wami. Boleh. Wami. Boleh lebih. Wami. Tapi bukan juga nggak menyempurnakan harokat. Contoh, wami. Ya, itu bukan satu ketukan kalau kayak gitu. Wami. Kayak gitu. Terus kayak nah, hasidin. Hasidin. Ida tuh hasidin. Gitu. Tapi itu untuk latihan untuk ngilangin tamtid ya, tapi nanti kalau misal sudah bisa nggak boleh kayak ada hasidin, itu kan ya istilahnya itu takalluf ya. Oh, nah, begitu baca sudah. Nah, insyaallah sudah dilatih-latih lagi. Kayak yang tadi di ayat-ayat yang banyak tamtidnya, nah itu diketuk kayak gitu. Nah, Ustazah. Barakallahu fiik, tabarakallahu alaik. Jazakallahu khairan, Ustazah. Nah, iya tuh, Masya Allah. Kita lanjut ya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti pakai headphone? Iya, Ustazah. Kurang jelas ya, Ustazah. Jelas. Kurang jelas. Oh, nah, Ustazah. Ya, ini lebih jelas kayaknya. Coba. Sudah ya, Ustazah? Ya, jelas. Alhamdulillah. Silakan. Apa, Ustazah? Tadi ada yang nelpon. Nah, surah apa, Ukti? Al-Zalzalah. Al-Zalzalah, ya. Nah, silakan. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, untuk lam yang ini lebih baik, tapi harus lebih berani keluarkan. Terus to, ro, ya. Hati-hati, langsung satu kutukan. Asyaitonir asyaito asyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir rajim itu kayak nginep dulu, nir langsung aja nir rajim. Nir rajim. Coba ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi lamnya ya. Hati-hati juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ro sudah lebih baik, tidak terlalu lama. Coba ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk ro-nya ini kelamaan sedikit, kurangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mirrojim, jangan mirrojim. Mirrojim. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih Ustazah. Ulang ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba agak diketak di ro kecilnya. Mirrojim langsung. Mirrojim. Kalau disambung jadi berubah Ustazah. Anda ulang lagi Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ini ahsan. Sekali lagi ya, perhatikan lam juga. Tekan di ujung lidahnya lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. 225 ya udah enggak apa-apa dah, 225 yang penting jangan 2,5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Umu sebutkan mam harakatnya, itu yang bikin delay. Seharusnya ketika menyempurnakan harakat tidak bikin delay, dan ketika harus cepat itu juga kita tidak boleh mengurangi itmam harakatnya. Umu kalau mau ngetuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ahsan, Masya Allah. Iza zul zilatil ardu zilzalaha. Iza zul zilatil ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pinggir loh, bukan ujung dia. Ardu. Pinggir belakang kiri yang enak. Yang gampang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Lam hati-hati. Ardu zilzah. Ardu zilzalaha. Iza zulzilatil ardu zil. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Masih kesusahan ya untuk empat belakang. Dewita, saya kasih PR huruf bot ya, mulai digarap, dilatih huruf bot. Caranya gimana? Nah, ukti latih di dilepas ayat ya, maksudnya di huruf aja bo, boi, bu, apa namanya? Pastikan makhrajnya dulu. Ikuti saya bo, bo, lagi, bo, bo, lagi, lagi, bo. Nah, umu sudah ketemu makhrajnya, tapi apa namanya makhraj belakangnya tuh kurang kuat, buru-buru ke tebal, boh boh kayak gitu, boh harusnya ditekan lagi, gitu ya. Bo, nah lagi, bo, lagi, boh lagi, boh bo. Ada ujung lidahnya umu, pakai ujung lidah kah? Enggak Ustazah. Cuma ada bantuan. Ada apa? Ana pakai yang sisi kiri. Iya, pakai sisi kiri emang paling mudah. Maksudnya ada bantuan di ujung enggak? Bo. Kayaknya enggak sih, Ustazah. Coba coba baca. Bo. 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 Nah, ini enggak. Cuman umum masih ada tadi yang sebelumnya itu. Tadi ada bantuan di ujung lidah sedikit. Nah, umu ketika masuk ke ayat, itu kesusahan buat dari ke pinggir kiri itu. Pinggir kiri belakang. Nah, pakainya ujung. Nah, terus berarti ukti harus, kan udah tahu makhrajnya. Jadinya langsung aja latihannya bukan ke bot, boleh sih latihan bot-bot kayak gitu untuk memperkuat makhraj. Tapi jangan lupa latihan di dalam ayat. Arbu, kayak gitu. Dilatih seperti itu sampai tidak di ujung. Nah, habis itu ketika sudah tidak di ujung, pelan-pelan dimasukkan ke ayat. Gitu ya. Nah, coba sekali lagi. Enggak ada suaranya? Bentar. Udah, Ustazah. Tes. Ana ulang ya, Ustazah. Nah. Halo. Tes. Ada? Halo. Tes. Yang lainnya kedengeran, boleh kedengeran, Ustazah? Oke. Nah, silakan. Suaranya kedengeran enggak, Ustazah? Terdengar. Yang lainnya suara saya terdengar enggak? Jelas Ustazah. Ah, nam. Utiwita, suara saya terdengar? Terdengar Ustazah. Nam, silakan. Ida. Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Zain jangan di zilza, itu terlalu takaluf. Lebih light, lebih apa ya? Tidak terlalu ditekan. Ardu zilzi, jangan z, ada suara batuan zil. Ada ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Hati-hati lam. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, Hasan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajati, apakah betul? Ulang Ustazah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, Ahsan. Wa qalal insanu malaha. Afar Ustazah. Ya, malaha, enggak boleh. Wa qala al-insanu ma laha. Salah saja. Tambahin lagi. Ha. Wa qala al-insanu ma laha.
Laha, enggak. Laha. Wa qolal insanu ma laha. Naam, ahsan. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Roha, yawma idhin. Ya, idhin, langsung. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Naam, ahsan. Bi anna rabbaka awhalaha. Allah tebalkan, buka bi anna rabbaka. Bi anna rabbaka awhalaha. Jangan dikepung rob, jangan. Keluar dulu ro, baru ke ba. Rabbaka. Bi anna ro, keluar dulu pesin, keluar depan bibir. Rabbaka, baru ke ba. Jangan sampai belum keluar bibir, udah ke ba. Rob, nah salah. Harus keluar depan ro, rob. Nah, beda ketika kita baru di ro, baru di ba langsung. Rob, nah beda kan, harus keluar dulu. Bi anna rabbaka, kurang keluar lagi. Ro, robba. Robba. Iya. Iya. Bi anna rabbaka awhalaha. Tapi itu agak delay langsung. Robbaka. Bi anna rabbaka awhalaha. Ya, ahsan. Yawma idhi yasdurun. Dengungnya mana? Apa saja? Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hilang om, dengungnya belum ada. Yawma idhi. Dengung. Yawma idhi. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Naam, hadha tamaman ya, jangan lupa dengung. Baik, lanjut. Faman ya'mal misqala dzarratin. Kenapa saja? Ya, buka faman ya'ma, buka ianya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, intinya sama seperti yang tadi rob ya, rabb. Faman ya, keluar depan baru ain. Faman ya'ma. Faman ya'mal mis qala dzarratin khairan yarah. Ya, kurang stabil, ulang. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Na'am, ahsan. Wa man ya'mal misqala dzarratin. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik, agak keputus, ulang. Fa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kok fa mai? Apa maksudnya? Nah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, bismillah, masyaallah, barakallahu fiik, fatahallahu 'alaik, masyaallah. Untuk huruf lam, umu harus latihan terus. Latihannya Allah, itu latihan terus ya. Masih belum latihan, Ustazah, tapi belum dapat juga. Nah, berarti ketika di dalam ayat gitu ya.
karena nggak ngeh, kurang ngeh di lamnya ini sudah naik atau belum, berarti umum ketika fama ya mal mis, ketika ketemu huruf lam apa aja di tengah langsung berhenti, nggak berhenti juga, kalau mau berhenti juga nggak apa-apa walaupun di tengah gitu. Contoh fama ya mal, ragu-ragu ulang ya mal lamnya kurang mengalir ketika di tengah ayat ya Ustazah? Enggak, kurang turun ya, kurang turun. Jadi ini latihan langsung berhenti, langsung diingat-ingat al ya'mal, ya'mal, baru langsung masuk ke ayat. Gitu. Sini harus aware. Apa namanya, minimal latihan ketika ketemu sama lam di tengah itu langsung berhenti. Berhenti, langsung diulang sambil latihan nurunkan. Satu kali aja. Nanti habis itu langsung tinggal diulang lagi dari awal. Insya Allah itu lebih mudah, nanti bakalan umum kerasa, oh iya, tanpa, pokoknya latihan itu dulu, terus nanti tanpa latihan seperti itu juga nanti insya Allah sudah turun dan umum kerasa kalau itu turun. Ya, gitu. Nah. Belum ya? Apanya? Ro'ana belum ya? Ya, ro'nya itu umum ada suara kayak gini nih. Contoh apalagi ketika ada tasydid irrajim terlalu lama, harusnya langsung. Ya, terus kadang kurang buka. Ya, tapi itu tidak yang fatal, tapi harus dilatih. Ya, arwaji, arwaji, jangan lama-lama di dalam. Ya. Gitu. Nah, barakallahu fiik, fatahallahu 'alaik. Jazakillahu khairan ustazah. Nah, wa iyyakum insyaallah. Baik, selanjutnya ukhti Siti Arifah. Assalamualaikum ustazah, apa kabar? Ustazah sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khair sihat insyaallah. Iya, alhamdulillah. Surah Al-Qari'ah, Surah Al-Qari'ah ya ustazah. Naam, Al-Qari'ah. Sekalian. Naam. Baik. Tafadhali. Iya, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Buka fathah. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب شين تكان من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم لجين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم لجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Fathahnya Hamzah yang depan itu A, buka lagi, terus rokok. Mungkin harus dikasih getakan. Nir wajim, gitu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم هذا أحسن.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kasih getakan sedikit. Sebenarnya saya mau kasih getakan itu karena biar ujung lidahnya di R itu lebih jelas. Jadi jangan lemah. Walaupun dia itu tawassut, dia harus terlihat takrirnya. Mir. Ya, baik Ustazah. Apapun selain itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, untuk Ar-Rahim yang ahsan, yang belakang. Yang depan kurang diketak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya kasih PR setiap ketemu ro, ya, diketak. Ya, walaupun ro berharakat juga monggo diketak. Contoh, aroa, ya, untuk memberikan takrir itu ya. Baik. Ya, nah, lanjut. Al-Qari'ah. Jangan el. Keluarkan depan mulut, fathah buka A. Al-Qari'ah. 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 Buka. Al-Qari'ah. 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 Ri'ah. Tekan. Masuk ke tenggorokan tengah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Bukan ria, itu terlalu. Tetap buka ya. Ria, langsung. Masuk. Jangan bikin lama. Ria, ada persiapan yang lama. Ria. Al-Qari'ah. Buka lagi bibir atasnya, rahang atas biar los. Ria. Ria. Ya. Al-Qari'ah. 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 Iya, ulang. Al-Qari'ah. 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 Ria, kayak kita baca Hamzah Fathah itu kan buka tuh. Ria, ikuti saya. Ria. 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 Enggak, belum di apa-apa ke ain. Ria kurang buka juga. Ria. Ria. Nah, Ria. Ria. Nah, tapi masuk ke tenggorokan tengah ya. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Ya, paham, Umma? Insyaallah Ustazah, iya. Nah, dilatih terus nanti insyaallah ya. Baik. Ulang sekali lagi terus nanti lanjut. Al-Qari'ah. Iya, tapi enggak boleh delay ya. Ri'ah. Ya, Al-Qari'ah. Baik, Ahsan, lanjut. Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah, kok lupa? Mal-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ya, langsung. Mal-Qari'ah. Jangan beri persiapan yang lama. Ria. Jangan.
Mal qari'ah. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Mal qari'ah. Baik, Hasan. Wama. Wama. Jangan wama, langsung wama. Wama. Iya. Wama. Wama adraka. Wama adraka mal qari'ah. Wama adraka mal qari'ah. Wama adraka mal qari'ah. Buka ya. Adra. Wama adraka mal qari'ah. Buka fathah-fathahnya. Wama adraka mal qari'ah. Boleh enggak? Wama. Boleh enggak? Wama. Belum. Enggak boleh. Wau-nya enggak boleh panjang ya, Ustazah. Iya, tanggit. Wama. Langsung. Wama adraka mal qari'ah. Itu kenapa itu? Ada monyong-monyong kiro sama kof. Wama itu harus wawunya harus buka ya, fathahnya ya, tapi ya. Cepat. Wama. 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 Naam. Wama. Kenapa Ustazah? Naam. Ayo baca. Wama adraka mal qari'ah. Ya, ini Ahsan, enggak ada monyong-monyong. Tadi yang sebelum ini qaf sama ra-nya malah ada ismam ya. Enggak apa-apa, lanjut. Yauma yakun. Ya. Buka ya. Ya. Yauma. Yauma. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Mab bawah. Mab itu. Mab. Mab. Yauma ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Naam, Ahsan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Wa takunul jibalu. Buka. Wa takunul jibalu. Wawunya monyong dulu, baru buka fathah, sempurna fathahnya. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Naam, lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Naam, sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Naam, Ahsan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Fa amma. Buka. Fa amma. Fa amma man. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Baik, fathah-fathahnya Uti Siti Arifah harus latihan benar-benar ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Fa'amma
أما من ثقلت موازينه. نعم أحسن. فهو في عيشة راضية. نعم أحسن. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. خاطبكن وأما من خفت موازينه. وأما من خفت موازينه. نعم أحسن. فأمه هاوية. نعم ulang. فأمه هاوية. 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 نعم ulang. فأمه هاوية. نعم أحسن. وما أدراك ما هي. وما jangan وما 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 ya harus sempurna walaupun ya. Saya minta cepat tapi harus sempurna fathahnya. Wama baik Ustazah. Wama adraka ma hiya. Naam ahsan. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Hamiyah. Narun hamiyah. Naam ahsanti masyaallah barakallah fi fatahallahu alaik insyaallah. Siti Arifah. Fatihah buka ya. Latihan terus. Aba. Langsung aja ke ayat sebenarnya. Langsung ke ayatnya. Contoh tadi semisal a'udzu billah langsung. A'udzu billah langsung ke ayatnya. Contoh tadi al-Qari'ah. Latihan dulu di depannya, langsung masuk ayat. Al-Qari'ah. Nah, sebelum baca kayak Mal-Qari'ah itu kan namanya buka lagi. Jeda, enggak boleh ngasih langsung ya. Mal-Qari'ah gitu. Maksudnya A-nya itu biar buka itu. Ya. Baik Ustazah. Terus mungkin kayak wama itu dilatih terus ya. Wama. 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 Barakallahu fiik. Fatahallahu Ustazah. Sehat-sehat Ustazah. Amin. Masya Allah. Wa iyakum. Sehat-sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik. Selanjutnya Ukhti Anjad. Naam Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah apa Ukhti? Surat Anas. Naam. Ya, ta'awuz sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'u ainnya tekan. Tapi langsung ya. A'udzu langsung dibawa keluar. A'udzu jangan kasih persiapan a'u jangan. A'udzu billahi coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, untuk a'udzu ahsan bi ya, tempelin dulu, jangan cuma lewat billah. A'udzu bil bi tekan. A'udzu billah tapi bukan ba takaluf bil ya, jangan. A'udzu billahi minasy syaithanir. Ba-nya tekan lagi. A'udzu bil
ya, tekan lagi ba-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam, lagi. A'udzu billahi. Ainnya mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Nirrajim. Kelamaan ruaknya. Nirrajim. Kelamaan. Nirrajim. Langsung. Nirrajim. Ngalir. Nirrajim. Nirrajim. Jangan arwajim. Arwajim. Langsung. Arwaji. Arwaji. Nirrajim. Naam. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza ahsan, insyaallah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Buka fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tapi jangan buru-buru buka fathah, tapi tebalnya Allah dianaktirikan. Hirwa posisinya harus dikuatkan dulu baru dibuka, tapi jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, lebih tekan lagi sedikit lagi biar pokoknya hirwa, kasih waktu sedikit. Sedikit ya, tambah lagi sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ahsan. Dilatih terus ini di yang bismillahirrahmanirrahim ya. Allahnya jangan kelamaan. Tapi harus tebal, langsung fathahnya dibuka ya, jangan buru-buru ke ha. Apa? Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, tuh. Apa yang dikasih PR apa coba? Roknya? Roknya jangan kelamaan. Terus? Tebal. Iya, tebalnya jangan dilupain. Terus? Ngalir. Ngalir. Terus satu lagi? Jangan lupa di? Buka. Nah. Baik. Nah, sekali lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, asal. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ain, 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 masukkan. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, lagi panjangnya lo. Tadi waktu umu apa ya? Waktu di a'udzu billahi minasyaitonir rajim panjang benar matahari di sukunnya. Sekarang kok segitu? Nah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kurang, minimal 4. Tadi waktu umum di depan malah itu hampir 6. Hampir ya, kemungkinan 5 lebih dikit. Terus sekarang kok kirain saya mau ambil 6. Ayo, 4 aja minimal. Qul a'udzu bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ya, nunnya jangan di itu ya, jangan dipotong-potong ya, dengungnya tambah lagi. Terus ainnya jangan lupa ditekan dulu. Au. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, sinnya jangan kelamaan. Dia itu rokhawa tapi
Enggak nas. Lama sekali. Ya. Langsung. Nas. Cukup. Sama seperti kayak kita baca rokhawah contoh semisal kayak apa ya? Untuk cari contohnya lain lagi. Tapi saya contoh kalau di huruf H ya. Contoh al-quh gitu. Enggak lama al-quh. Kelamaan gitu. Nah, sekali lagi ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nah, lanjut. Malikin nas, hati-hati nunnya, tahannya, tambah lagi. Malikin. Malikin nas. Malikin. Tahan di N di situ. Maliki langsung. Maliki. Malikin nas. Nah, baik. Ilahin nas. Baik. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Lagi syarri R, jangan kebanyakan. Syarri. Min syarril waswasil khannas. Syarril waswa. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil. Jadinya dia jangan bocor, dia punya inhiraf. Sifat inhiraf itu maksudnya apa? Ro-nya itu jangan bocor. Syari itu kayak kita baca sari roti, sari. Cuman di R-nya jadi dua, sari gitu. Sari roti itu terlalu bocor. Enggak boleh bocor. Dia ada inhiraf, yaitu suara yang bocor di ujung sedikit. Syari. Min syarril. Ya, enggak apa-apa. Min syarri. Sempurna ke sekolah. Syarri. Min syarril waswasil khannas. Ya, ahsan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu. Wisu monyong-monyongin wau-waunya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah. Minal jinnati wan nas. Minal jin, langsung minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, ahsanti, Masya Allah, barakallahu fik. Fatahallahu alaik, Masya Allah, uti anjar. Ya, ain itu sering kelewat, belum masuk ya. Qul a'u, ya. A'u. Iya, tapi jangan malah di hidung, di tenggorokan tengah ya. Terus habis itu tadi kayak nas, ya jangan hilang nas, ya gitu. Contohnya lebaynya kayak gitu, tapi umum nggak separah yang saya contohin nas. Gitu harus ada sampai akhir matnya nas, jangan kayak hilang nas. Nas gitu nggak boleh ya, harus panjangnya sama dari awal sampai akhir, faham yeah. Maksudnya terus yeah. Apa lagi tadi ya, kayak a'udzu apa ya tadi ya, oh kayak delay gitu ya, tempit ya, kayak di maliki ya,
itu. Nah, insyaallah barakallahu fiik, fatahallahu 'alaik. Dilatih terus, banyak latihan, sempurna harakat juga. A, I, U, latih ya, latih. Naam, sudah. Naam, insyaallah barakallahu fiik. Insyaallah, insyaallah. Jazakallahu khair, Ustazah. Naam, wa iyyakum insyaallah. Baik, selanjutnya. Ukhti inti Hanifah, Ukhti Hanifah, silakan. Surah apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, surah Az-Zalzalah ya. Silakan. Semula ini. Ya. Saya mulai, Ustazah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi bawah ya. A'udzu billahi ya lam bawah terus minasy syaithan buka syah. A'udzu billahi bawah lam. Allah coba ikutin. Allah. Allah bukan Allah al al Allah Allah ya Allah Allah lo kok cepet amat Allah Allah bukan Allah al 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 Allah Allah. Nah, Allah. Allah. Nah, a'udzu billah coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, bukan lagi syaithanir rajim. Terus lamnya jangan dilepas billah. Nyambung billah tapi turun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, ahsan. Baik. Lanjut Ustazah, apa lanjut? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lepas lamnya. Mila bawa sama seperti yang Bu Dewi pertama ya. M I L L L A. Kebaca la. Bismillah. Jangan dilepas mila. Jangan mila. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, seperti itu. Ya, ahsan itu tadi lamnya betul untuk cara pembacaan dari segi zaman, terus apa namanya pelekatannya, terus turunnya juga ahsan. Baik, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilatih terus ya lam ya, ukhti inti ya. Dilatih seperti ini. Allah ya emas Allah biar lamnya turun ya. Nah, baik, lanjut. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayo buka fathahnya. Idza i sempurna kasrah. Iza. Iza. Ya, keluarkan depan mulut, nyanter lagi biar sempurna fathahnya. Iza. Iza. Naam, ulang. Iza. Afwan. Iza zulzilatil Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Laha, kenapa? Iza zulzilatil a. Buka. Iza zulzilatil ardu zilzalaha.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Laha, kenapa? Laha, langsung. Kenapa saja? Iya, apa boleh? Laha, boleh enggak? Laha. Bukan, bukan lamnya. Enggak boleh, boleh enggak? Laha, laha, boleh enggak? Enggak boleh. Laha, langsung. Enggak boleh ditempit. Terus habis itu malah umu tadi lamnya jadi naik. Laha, hati-hati, turun. Gengge. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lamnya turun. Idza zulzila itu turun. Ardu zil turun. Laha turun. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Laha, cepetin. Laha. Zalaha. Laha, tambahin lamnya. Laha. Laha. Nah, turun ya, hati-hati ya, istighfar. Ulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Laha, laha. Kenapa dibuka seperti itu? La, bawah. Laha. Ma, laha. Bukan, bukan laha. Terlalu buka. Turunin lagi. Laha. Laha. Nah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa waktu lam itu jadi bukanya tuh fathahnya jadi la, la, la. Turun. La, kayak baca lampu. Bukan lampu, lampu. Bukan tapi la, lampu. Biasa aja. La. Laha. Begitu usah. Nadanya rendahkan. Nadanya rendahkan pas lam. Coba. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iya, ahsan ini. Ya, nadanya rendahkan dulu ya, ufti inti ya. Lamnya belum lolos lah kalau nada naik ya. Taib, lanjut. Lanjut ya saja. Nah. Rojatil ardu asqalaha. Nada rendah lam. Wa asqala, tebakan. Terus asqalaha. Nada rendah. Lam sama ha. Nada rendah itu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Lahanya itu yang paling rendah kah seperti itu? Tambah rendah lagi ya. Ulang. Laha. Bukan, bukan laha. 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 Ya, ulang. Wa rajatil ardu asqalaha. Baik, Ahsan. Wa qalal insanu ma laha. Wa qala la la, bawakan. Imalah sedikit, enggak apa-apa, Imalah lam. Wa qalal. Boleh imalah, turun. Qalal insanu ma laha. Iya, ulang. Langsung. Ma laha, jangan laha. Enggak boleh. Wa qalal insanu ma laha. Ya, ahsan. Ya, biasa seperti ini malah betul. Nah, terus. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tuhadditsu akhbaraha. Tebakan lagi. Yawma idzin. Yawma. Bukan yawma. Apakah betul? Enggak. Harus langsung. Yawma. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Na'am, Ahsan. Bi anna rabbaka awhalaha. Awhalaha, halaha. Dua harakat. Halaha.
anna rabbaka awha laha. Iya, Ahsan. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum. Yawma idhi yasdurun nasu. Jangan nasu. Nasu, jangan diain langsung aja. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatal. Yawma idhi yasdurun nasu ashtatal liyuraw a'malahum. Ain ro kelewat. Liyuraw a'ma. Ainnya masukkan lagi tekan. Liyuraw a'malahum. Liyuraw a'ma. Masukkan lagi ain. A'malahum. Liyuraw a'malahum. Ya, ulang. Nasu asfat liyuraw a'malahum. Baik, Ahsan. Ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, nah, masuk lagi. Ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Khairan, apa tekan di pangkal lidahnya ke bawah lagi. Amin. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, Hasan. Amin. Ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'ma buka. Wa may ya'mal mithqala. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ وَمَا وَمَنْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. شَرًّا, keluarkan depan dulu baru ke ya setelahnya. Syarroi ya, roi depan dulu baru ke ya setelahnya. Syarroi yaroh. Syarroi yaroh. Yaroh bawah. Yaroh. Ya, ulang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syarran, dengungkan ya. Syarran yarah. Nah, lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, lagi. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Naam, ahsanti, masyaallah, barakallahu fiik, fathallahu 'alaik, masyaallah. Ukhti inti. Apa tadi? Di ain. Oh, di lam, nam. Lam ya, banget-banget ya. Lamnya harus hati. Ella, ella, gitu. Ain sering lolos. Ainnya kurang masuk ya. Ain sering lolos. Ainnya kurang masuk. Itu ya, ain. Terus lam. Terus, ini sempurna fathah-fathah tuh. Kayak yauma, yama, ya. Bi anna ro. Keluarkan depan dulu ya. Itu. Nah, iya, masya Allah, barakallahu fiik, fatahallahu alaik, masya Allah. Nah, wa iyyakum, masya Allah, barakallahu fiik.
izin menjemput anak ini Ustazah nggih. Mangga, monggo. Nggih, masyaallah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ukhti Nani silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nani suara apa? Azzalah ya, sama ya. Bismillah, ta'awuz, silakan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Himinas terlalu cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buka asyaithanir rajim. Para namlah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Omongnya jangan terlalu lama nir rajim nir rajim. Coba langsung nir rajim langsung fathahnya buka nir rajim. Eh, gitu saja. Enggak, NIR nir rajim. Nir rajim. Nah, coba a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba getak di R-nya. Jadinya biar niu langsung a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya enggak, biar enggak delay. Lagi ya, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kelamaan nir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, ahsan ya. Dilatih terus yang di ar-rajim itu nirlah, latihan kayak gitu terus. Nirlah. Beda sama ketika Allah ya. Irlah, latihan gitu. Irlah gitu. Nah, oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Irrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kasih katakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu R. Bismillahirrahmanirrahim.
6 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Hasan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ra, tebalkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil idza zulzilatil ardu zilzalaha. Arbuzi. Jangan langsung arbu. Arbu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu. Idza zulzilatil ardu zi. Idza zulzilatil ardu zil ardu. Idza zulzilatil ardu. Masih ada ya. Ardu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ardu zilzalaha. Ardu zilzalaha. Nah, ulang. Idza zulzilatil idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ardu zilzalaha. Ardu zilzalaha. Iya, jangan aur gitu. Coba untuk menghindari aur itu ditekan aja. Ketak. Ardu kayak gitu. Ardu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, Hasan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ulang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ardu, tidak boleh ardu, enggak boleh pantul ke pantul ya. Iya, Ustazah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ujung lidah ya, as. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Naam, Hasan, taib. Wa qala al-insanu ma laha.
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا نعم أحسن يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم نعم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Ya, ulang. Baik, Ahsan. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Buka fathahnya, Allah. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ قال ذرة خيرا يره Iya, Ustazah, insyaallah. Uti Sumarsi sudah semuanya, ini tinggal Uti Sumarsi aja.
Nah, barakallahu fi jawabinnya ya. Fathahullah. Iya, Ustazah. Baik. Syukran, Ustazah. Nah, iya, insyaallah. Baik, Uti Sumarsi ada? Sebentar. Ukti sudah selesai. Masih rapat, Ustazah. Nah, kalau tidak, ini nanti diminta kirim rekaman saja ya. Nah, baik. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Udah Sumarsi dicek di grup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una zidna 'ilma warzuqna fahma wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsiran.